Halo teman-teman, hari ini saya ke kampus ya setelah sekian lama, lama banget gak ke kampus. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa Kesmas yang kangen kampus bisa sambil bernostalgia, atau yang alumni-alumni bisa bernostalgia, atau mahasiswa yang dari rumah masing-masing kuliahnya, ini gedung Kesmas yang sekarang ya. Ada yang lama banget gak ke kampus, ini kan warnanya, catnya juga sudah banyak berubah gitu ya. Sekarang warnanya tuh ungu tua dan ungu muda. Kalau dulu tuh ada orange-orange campur-campur gitu. Sekarang putih, ungu muda, ungu tua. Nah, ini di bagian lobi ada piagam-piagam yang di figura. Nah, ini adalah prestasi-prestasi mahasiswa Kesmas. Kemudian ada sofa. Sofanya juga baru ya. Kalau kalian mahasiswa lama pasti inget ada sofa yang suka mahasiswa duduk-duduk di situ yang udah buluk. Nah, ini gazebo juga sepi banget nih, nggak ada orang sama sekali. Biasanya rame, ada mahasiswa-mahasiswa yang ngerjain tugas apa di situ, diskusi di situ. Ini ke arah lorong, ke arah bapendik dan juga ke dosen bagian yang sebelah sana ya, ruang dosen. Kemudian ini tangga ke ruang kelas yang aduh, ruang kuliah udah lama banget nggak berpenghuni. Aduh, penghuninya siapa? Ini ruang kajur, ada Bu Ari, kemudian ruangan saya yang di sebelahnya. Nah, ayo yang alumni-alumni zaman dulu bisa nebak nggak ini aslinya dulu tuh ruang apa yang disulap jadi ruang kajur dan sekjur? Nah, ini ruang tamunya ya, di ruang tamu, di ruangan kajur. Jadi memang selama pandemi ini jadi sepi banget gitu. Jadi ini dosen juga work from home, tendik masuk tapi bergiliran. Kemudian ini ruang dosen yang sekarang. Nah, ini ruang dosen, ini biostatistik sekarang disekat-sekat ya. Per bidang ilmu, ada ini kespro, kesling, kemudian sebelah sana ada promkes, ada epit, kemudian sudah nggak ada lagi tempat duduk-duduk. Ada sih yang sofa tapi memang agak tertutup. Nah ini agak kelihatan agak jelas ya dari bagian sini, dari depan toilet. Nah ini ruang dosen sebelah sana. Oke, terima kasih sudah menonton.